Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini, sehingga walhamdulillah kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan di dalam majlis yang mulia ini, di dalam kajian kita dari kitab 175 jalan menuju surga. Dan sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua, halaman yang ke-42. Di mana poin yang kedua tersebut berjudul tentang orang yang masuk surga karena seekor lalat dan masuk ke dalam api neraka karena seekor lalat. Taib. Di sini dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang bernama Tariq ibn Shihab. Nama sahabatnya itu Tariq bin Shihab radiyallahu ta'ala an, yang mana hadis ini secara sanad itu jayid, dia sanadnya bagus. Sebagian ulama mendoifkan hadis ini, tapi karena banyak jalur sehingga hadis ini derajatnya naik menjadi hadis yang hasan, hadis yang hasan dengan sanad yang jayid, sanadnya bagus. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhala rajulun al-jannata fi dhubab." Ada seseorang laki-laki masuk ke dalam surga karena seekor lalat. "Wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab." Begitu pula ada seorang laki-laki yang mereka itu masuk ke dalam surga, masuk ke dalam api neraka karena seekor lalat. Jadi hadis ini menceritakan dua orang, yang mana dua orang ini mereka berjalan bersama-sama kemudian melewati satu kaum, ternyata memiliki nasib yang berbeda. Qalu,
Maka para sahabat bertanya ketika Nabi mengatakan ada orang masuk surga karena seekor lalat dan masuk neraka karena seekor lalat. Para sahabat bertanya, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Kenapa bisa demikian? Kenapa kok bisa beda? Padahal sama-sama karena seekor lalat. Tapi kenapa tempatnya bisa beda? Kenapa satunya di surga sedangkan satunya di dalam api neraka? Qala, maka Nabi SAW menjelaskan kenapa dua orang ini bisa berbeda tempat. Kata Nabi, marra rajulani ala qaumin lahum sonamun. Di mana kedua orang ini pernah melewati satu kaum yang kaum tersebut memiliki sonam. Sonam itu patung atau berhala yang disembah. Jadi kaum ini adalah kaum yang menyembah kepada berhala, menyembah kepada patung. Sonam itu dalam bahasa Arab itu yang ada rupanya. Jadi baik dia terbuat dari kayu atau terbuat dari batu, itu namanya sonam dalam bahasa Arab. Sedangkan yang lainnya ada namanya ausan. Ausan itu dia itu berupa gambar. Ya, berupa gambar. Jadi gambar-gambar yang disembah, dijadikan sebagai sesembahan, itu namanya ausan. Nah, mereka ini punya sonam, patung yang disembah, yang disembah, diminta, dijadikan sebagai sesembahan mereka. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang, di mana mereka itu menyembah kepada patung. Mereka menyembah kepada patung-patung yang ada di seputaran Ka'bah. Sehingga disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya patung itu ya berjumlah 360. Ya, berjumlah 360. Ada 360 patung di seputaran Ka'bah pada waktu itu. Dikatakan di sini, la yujawwizuhu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'. Tidak ada seorang pun yang boleh melewati kaum tersebut sampai mereka-mereka yang ingin lewat itu mempersembahkan sesuatu untuk patung itu. Jadi disuruh untuk berkurban. Jadi kalau ingin lewat, kurban dulu. Ya, persembahkan sesuatu dulu kepada patung ini, kepada sesembahan kami ini, baru engkau bisa lewat. Faqalu li ahadihima, maka mereka berkata kepada salah seorang di antara kedua orang ini, qarrib, berkurbanlah, persembahkanlah. Qala, maka dia mengatakan, laisa indi syai'un uqarribuhu, aku tidak punya sesuatu yang bisa aku korbankan kepada patung ini, aku tidak punya apa-apa. Faqalu lahu, maka kaum itu berkata, qarrib walau dubaban, persembahkanlah meskipun itu hanya dengan seekor lalat. Jadi ditangkap lalat, disembelih, dipersembahkan kepada patung itu. Ya. Faqarraba dzubab, maka dia pun mempersembahkan lalat tersebut. Dia menyembelih lalat itu untuk patung tersebut. Fa khalu sabilahu fadakhala an-nar, maka dia dibiarkan lewat oleh kaum itu. Tapi ternyata dia masuk ke dalam api neraka. Ternyata dia masuk ke dalam api neraka. Artinya orang ini akhir kehidupannya dia termasuk orang yang berbuat syirik kepada Allah. Karena Nabi mengatakan di sini, fadakhala an-nara, dia masuk ke dalam api neraka. Ya. Itu orang yang pertama. Jadi selamat dari kaum itu, tapi tidak selamat dari azab Allah. Dia selamat dari hadangan kaum tersebut karena dia berhasil mempersembahkan seekor lalat. Tapi dia tidak selamat dari azab Allah Ta'ala. Dan dia masuk ke dalam api neraka. Dan ingat, orang yang menyembelih kepada selain Allah, orang yang
berkurban kepada selain Allah, maka dia termasuk perbuatan syirik. Karena Allah berfirman, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan nusukku, nusuk itu diartikan oleh para ulama sebagai sesembelihan, dan sesembelihanku, hidupku dan matiku, semua itu harus kita sembahkan kepada Allah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Baik itu Anda berkurban dengan hewan-hewan yang disyariatkan ataupun Anda berkurban dengan hewan-hewan yang tidak disyariatkan, tidak boleh kita itu mempersembahkan kepada selain Allah. Kalau sembeli ayam untuk Allah, tapi giliran sembeli apa misalkan ya, babi misalkan, dipersembahkan ke patung, itu tidak boleh. Meskipun babi itu diharamkan, tapi ketika kita mempersembahkan itu kepada selain Allah, kita termasuk melakukan perbuatan syirik kepada Allah Ta'ala. Ini harus dipahami jamaah sekalian, ini bahaya masalah ini. Karena dia itu tipis. Banyak orang-orang yang terjatuh dalam masalah ini, dia tidak sadar dirinya terjatuh dalam masalah perbuatan syirik pada urusan penyembelihan, padahal itu merupakan perkara yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Wa qalu lil akhar, kemudian kaum itu berkata lagi kepada yang satunya, qarrib walau dzubab, persembahkanlah meskipun hanya dengan seekor lalat. Qala, maka dia menjawab, ma kuntu li uqarribu li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla, sesungguhnya aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun kepada selain Allah. Aku tidak akan pernah menyembelih apapun kepada selain Allah. Aku hanya akan menyembelih itu kepada Allah. Jadi dia menolak untuk berkurban kepada patung yang mereka sembah itu. Maka apa kata Nabi SAW? Fadarabu unuqahu fadakhalal jannah. Maka mereka pun memenggal kepala orang tersebut, tapi dia ternyata dimasukkan ke dalam surga. Nah, hadis ini jamaah sekalian adalah hadis yang disebutkan oleh para ulama sebagai salah satu hadis yang menjelaskan tentang larangan berkurban kepada selain Allah. Itu tidak boleh, hukumnya haram. Menyembeli diberikan kepada penghuni laut, menyembeli diberikan kepada penghuni gunung, menyembelih diberikan kepada ini dan ini, bukan kepada Allah, hukumnya haram. Memakannya haram. Maka tidak boleh seseorang itu menyembelih kepada selain Allah. Ustaz, ada orang menyembelih kepada Nabi. Jawabannya enggak boleh. Dia menyembelih mengucapkan nama Allah tapi diberikan kepada Nabi, maka enggak boleh. Tetap tidak diperbolehkan. Menyembelih itu mengucapkan nama Allah diniatkan kepada Allah, tidak boleh diniatkan kepada selain Allah. Karena meniatkan kepada selain Allah itu hukumnya haram. Dan itu termasuk perbuatan syirik. Kan banyak tuh nelayan ombaknya besar, maka mereka pun berkata, ya ini karena kita belum, apa istilahnya? Belum itu pokoknya ya. Ya, belum sedekah laut lah, larung laut lah apa bahasanya itu. Akhirnya disembelih, kepalanya dialirkan ke laut. Itu syirik kepada Allah, itu tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Gunung Merapi meletus, ini penunggunya lagi minta jatah, tidak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Itu hukumnya dilarang dalam syariat kita. Oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan kita dalam hal ini. Banyak sekali dalam hadis-hadis beliau mengingatkan kepada kita untuk tidak boleh menyembelih kepada selain Allah. Tidak boleh kita mengalirkan darah yang mana darah itu bukan ditujukan kepada Allah. Tidak diperbolehkan. Termasuk dalam hal ini larangan menyembelih untuk mendapatkan pujian dari masyarakat, itu tidak boleh. Kadang kan ada orang berkurban. Kenapa berkurban? Biar orang itu tahu saya bisa kurban. Itu tidak boleh hukumnya. Itu riya. Dan riya itu pintu awal dari terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Maka orang harus waspada dengan riya itu. Dia jaga dirinya dari riya itu.
Itu pintu awal dari dia terjatuh dalam perbuatan syirik. Ketika dia musirun ala riya, dia itu membiasakan dirinya untuk berlaku riya, bukan tidak mungkin dia itu akan beramal, tidak lagi berharap pahala, tapi hanya berharap pujian dari manusia. Dan ini jatuh ke dalam perkara syirik besar. Jatuh dalam syirik besar. Karena sudah menjadikan manusia itu sebagai tandingan Allah. Tidak lagi berharap pahala di sisi Allah. Kalau orang yang masih berharap pahala, tapi di satu sisi dia berharap pujian dari orang, itu sudah dikatakan perbuatan dosa. Apalagi ini sudah berharap pujian lagi, sudah tidak berharap pahala. Maka ini dosanya lebih besar daripada orang yang masih berharap pahala, namun di satu sisi dia mengharapkan pujian orang. Kalau ini sudah beda lagi tadi. 100% dia tidak butuh pahala. Dia hanya butuh bagaimana orang memuji dia, menyanjung dia, mengagungkan dia, mengangkat nama dia. Karena dia mampu kurban ini segala macam. Maka saya katakan demi Allah, amal ibadah yang kita lakukan sia-sia. Enggak ada manfaatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu wa ja'alnahu haba'an mansura. Kami akan berikan amal itu kepada mereka nanti di hari kiamat. Apa yang mereka kerjakan itu semua dicatat sama Allah. Allah tidak zalim. Semua dicatat sama Allah. Tapi ketika mereka itu menerima catatan itu, maka apa kata Allah Ta'ala? Faja'alnahu haba'an mansura. Ketika mereka menerima catatan itu dengan tangan-tangan mereka, maka jadilah catatan itu seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya sama sekali. Rugi. Demi Allah rugi. Makanya tidak ada kebaikan orang-orang yang beribadah dengan mengharapkan pujian kepada manusia. Oleh karenanya ada sebuah ungkapan dari para ulama kita, mereka mengatakan begini, la tarjun nasi fillah bar tarjullahi finnas. Jangan berharap manusia kepada Allah, tapi berharaplah Allah di tengah-tengah manusia. Jangan berharap manusia kepada Allah. Kita beribadah tapi mengharapkan pujian manusia itu tidak boleh. Tapi beribadahlah mengharap ridho Allah, tenang. Pujian manusia itu gampang untuk kita mendapatkannya. Enggak usah takut. Dan kalaupun manusia memuji Anda, ya, manusia memuji Anda, toh juga enggak ada manfaatnya pujian manusia. Pujian manusia tidak akan bisa mengangkat derajat kita. Mau presiden yang puji Anda, mau menteri yang puji Anda, tapi kalau Allah tidak pernah ridho sama kita, enggak ada artinya pujian manusia itu. Tapi kalau Allah sudah ridho sama kita, mau manusia mencela Anda, mencaci maki Anda, mengejek Anda, membuli Anda, semua itu hina. Karena Allah mengatakan radhiyallahu anhu wa radu an. Allah ridho, mereka ridho. Jadi kita hidup ini bukan cari ridho manusia. Karena Imam Syafi'i sudah katakan kepada kita, ridho nas goyatun la tudrak. Ridhonya manusia itu cita-cita yang mustahil untuk digapai. Gak usah jauh-jauh lah. Istri Anda itu loh. Setiap hari kita berbuat baik sama istri. Tahu-taunya ada satu kesalahan yang kita lakukan. Yang diingat kebaikan atau kesalahan Anda? Kesalahan. Betul ibu-ibu? Iya. Memang suamiku itu tidak pernah berbuat baik selama ini sama aku, katanya Subhanallah. Seketika itu dilupakan. Apalagi manusia. Maka jangan. Ya. Baik. Maka perhatikan di situ. Jika balasan bagi orang yang telah melakukan kesyirikan kepada Allah dengan berkurban kepada selain Allah dengan seekor lalat adalah neraka, lalu bagaimana balasan bagi mereka yang melakukan kesyirikan kepada Allah dengan berkurban kepada kubur-kubur atau patung-patung dengan kambing, sapi, unta, emas, madu dan yang semisalnya? Gak boleh. Antum garis bawahi, gak ada kuburan keramat itu gak ada. Antum kira ada kuburan keramat? Kalau ada kuburan keramat, kuburannya Nabi itu yang paling keramat. Tidak ada kuburan keramat itu. Itu merusak akidah. Tidak ada istilah kuburan keramat, kuburan ini, kuburan. Tidak ada tempat-tempat keramat. Tidak ada namanya tempat keramat itu. Tidak ada ikhwan. Antum jangan usah percaya dengan yang demikian.
Kuburan itu semuanya sama. Sama. Tempat kita akan diletakkan ketika kita sudah meninggal dunia. Cuma bedanya itu tempat meninggalnya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man yastati an yamut bil Madinah, fal yamut." Barang siapa yang mampu untuk meninggal di Madinah, maka meninggallah di Madinah. Hanya tempat meninggalnya saja yang berbeda. Anda meninggal di Surabaya sama meninggal di Madura, sama aja. Mau dikuburkan di Madura atau di Surabaya, sama aja, enggak ada bedanya. Bedanya itu kalau Anda meninggal di Madinah baru beda. Karena di sana keutamaannya besar. Karena Nabi menyuruh kita kalau bisa meninggal di sana, meninggal di sana. Makanya banyak para ustadz-ustadz kita, bahkan para orang-orang tua yang paham tentang hadis ini, mereka berharap untuk meninggal di Madinah atau di kota Mekah, supaya mereka dikuburkan di sana. Keutamaan yang luar biasa. Tapi kalau antum meninggal di Surabaya, di Sidoarjo, di Madura, ya sama aja, gak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Dan tidak ada istilah kuburan keramat, itu gak ada. Maka saya katakan, andai kata kalau ada kuburan keramat, kuburan Nabi yang paling keramat. Ternyatanya kita gak boleh juga mengagungkan kuburan Nabi. Anda kalau masuk ke Raudhah, setelah selesai dari Raudhah, apa yang Anda lakukan? Keluar mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian ucapkan salam kepada Abu Bakar, ucapkan salam kepada Umar. Itu sunnah. Tapi yang paling utama kepada Nabi SAW. Tidak harus Anda mengelus kuburan itu kemudian mencium. Tidak ada sunnahnya, tidak ada contohnya. Tidak perlu seperti itu. Karena banyak di antara manusia ini, kaum muslimin ini, mereka terjatuh dalam masalah itu. Mereka gulu, lalai dalam masalah ini. Ketika selesai dari Raudhah, datang ke kuburan Nabi, mengucapkan salam, mereka memegang kuburan Nabi, mencium tangannya. Tidak ada keberkahan dalam masalah itu, ikhwan. Apa keberkahannya? Tidak ada keberkahannya sama sekali. Sampai-sampai saya pernah lihat dengan mata kepala saya, di depan saya, orang Indonesia, saking dilarangnya sama polisi situ, sampai dia menjatuhkan HP-nya, lalu dia memegang kuburan Nabi melalui bawah. Saking ingin diciumnya kuburan Nabi itu. Tidak ada manfaatnya. Percuma Anda mencium kuburan Nabi, tapi Anda tidak mengikuti sunnah. Apa manfaatnya? Karena keutamaan Nabi SAW itu mengikuti sunnahnya. Hal ini juga diungkapkan kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi. Orang mengaku cinta sama Nabi itu bukan hanya sekedar bilang cinta sama Nabi, tidak. Wujud cinta itu diwujudkan dengan mengikuti sunnah, tuntunan Nabi. Wiridnya wirid yang diajarkan Nabi, doa yang diajarkan sama Nabi, zikir diajarkan apa yang diajarkan sama Nabi, ibadah sholatnya, puasanya, apa segala macam mengikuti Nabi. Sa'id bin Musayyab ketemu dengan seorang yang masuk ke dalam masjid, dia sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat sunnah qobliyal fajr. Yang mana sholat sunnah qobliyah fajar kan 2 rakaat. Dia pun sholat lebih daripada 2 rakaat. Ditegur sama Sa'id, "Ya fulan, kenapa kau sholat lebih dari 2 rakaat? Kata dia, "Apakah Allah mengadabku karena sholatku?" Kata Sa'id, "Nah, kamu udah diadab karena sholatmu. Gak ada ceritanya orang ibadah diadab sama Allah Ta'ala." Tapi apa jawaban Sa'id? "Sesungguhnya engkau diadab oleh Allah Ta'ala li mukhalifati sunnah, karena engkau mengikuti, karena engkau menyelisihi perintah daripada nabimu. Nabimu mencontohkan engkau sholat 2 rakaat, kenapa engkau lebih daripada 2 rakaat? Bukan ibadahnya yang dipermasalahkan, menyelisihi sunnahnya itu. Nah, ini yang masih kurang dalam diri kita itu, ikhwan. Ya. Maka kita, kalau kita mau menyambung ke poin ini, apa sih wujud mencintai Nabi yang paling utama itu? Antum amalkan hadis ini. Nabi itu memerintahkan kepada kita untuk bertauhid, meninggalkan perbuatan syirik. Maka saya katakan melalui mimbar ini, ada orang berbuat syirik, ada orang melakukan kesyirikan, berarti selama ini dia mengatakan cinta itu dusta, bohong, palsu. Karena Nabi menyuruh kita bertauhid, bukan menyuruh kita melakukan perbuatan syirik. Koreksi kembali cintanya itu. Maka coba antum baca tafsir Ibnu Katsir. Ketika Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran,
pada ayat yang ke-31 kata Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya, surat Al-Imran ayat 31. Tafsir Ibnu Katsir. Taib. Apa kata Imam Ibnu Katsir di situ? Saya bacakan ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan, hadhil ayatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatan Nabi SAW wa huwa laisa ala tariqah Muhammadiyah. Ayat itu sebagai barometer, tolok ukur bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi tapi dia tidak berada di atas jalannya Nabi SAW. Bohong. Apa kata Ibnu Katsir melanjutkan, wa huwa kadhibatun anidda'ah, maka dia itu dusta dengan ucapannya itu. Bohong. Kalau bahasa orang sekarang itu ya bullshit, kata orang sekarang. Bullshit. Bohong. Enggak benar orang seperti itu. Ngaku cinta tapi berbuat syirik sama Allah. Bagaimana mau bertemu dengan Nabi? Bagaimana mau berkumpul sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Fa subhanallah. Oleh karena jemaah sekalian, penting untuk memperhatikan masalah ini. Jangan sampai kita itu melakukan perbuatan syirik dalam hal kita menyembelih kepada selain Allah. Jangan. Antum menyembelihlah karena Allah, tinggalkan riya, tinggalkan perbuatan syirik kepada Allah. Ikhlas lillahi ta'ala. Makanya bab ikhlas itu adalah bab yang gak bisa antum pelajari cuma sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, tidak. Tapi selama antum hidup, selama itu pula antum harus belajar tentang bab ikhlas itu. Karena setiap kita beramal, kita butuh dengan yang namanya ikhlas. Taib. Kemudian Nabi SAW bersabda di situ, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah. Berarti kalau dia dilaknat, masuk ke dalam kategori syirik besar. Dia masuk ke dalam kategori syirik besar. Pertanyaannya begini sekarang, Ustaz, gimana kalau dulu saya pernah menyembelih kepada selain Allah, terus saya sekarang belajar, saya tobat, apakah saya diampuni dosa-dosanya? Jawabannya diampuni. Jadi tidak perlu khawatir. Yang penting bertobat. Kalau sudah paham ilmunya, bertobat, tinggalkan, segera perbaiki ibadah kita kepada Allah. Sisanya sudah kita melakukan kebaikan, insya Allah Allah akan menerima segala tobat kita. Itu poin yang keberapa? Yang kedua. Sekarang kita pindah ke poin yang ketiga. Amalan yang ketiga, di antara amalan yang bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga adalah doa untuk menghilangkan kesyirikan, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi kita diperintahkan mengamalkan doa ini. Apa doanya? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abu Bakar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, li syirki akhfa min dabibin namli." Sesungguhnya kesyirikan itu lebih tersembunyi daripada derap langka semut. Kalau dalam riwayat yang lain disebutkan, "Asyirku fi hadhil ummah kadabi binamlatis sauda fi saffatis sauda fi dhulumatil lail." Kesyirikan di tengah umat ini seperti rayapan semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Samar, tidak ada yang bisa melihat. Hanya orang-orang yang berusaha untuk melihat yang bisa dia mendapati dirinya melakukan perbuatan syirik tersebut. Lalu apa kata Nabi SAW? Ala adulluka ala syai'in idza qultuhu dhahaba anka qaliluhu wa kathiru. Maukah aku tunjukkan kepadamu satu doa yang jika kamu ucapkan dapat menghilangkan kesyirikan dari dirimu, baik yang besar maupun yang kecil. Artinya kalau kamu amalkan doa ini, kamu akan dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari syirik besar maupun syirik kecil. Maka Nabi SAW mengatakan, kul, katakanlah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah,
aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik, yang mana aku tahu itu adalah perbuatan syirik. Kita ngerti itu perbuatan syirik, maka kita berlindung supaya kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan syirik itu, supaya Allah menjauhkan kita. Jadi maksud daripada doa ini yang pertama ini, ya, dari Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam, itu maksudnya adalah yaitu ad'ullah an nabta'ida ani syirki. Kita berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari syirik. Kita sudah tahu ini perbuatan syirik, tapi kita memohon kepada Allah supaya kita dijauhkan dari perbuatan syirik ini. Jadi memohon untuk dijauhkan. Ini paragraf yang pertama itu. Adapun selanjutnya, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Artinya kesyirikan-kesyirikan yang kita lakukan tanpa sepengetahuan kita, atau bisa jadi karena kejahilan kita, karena kurangnya ilmu kita. Ya, mana contohnya yang mungkin sering terjadi dalam diri kita, seperti orang mengatakan kalau bukan karenamu, misalkan aku tidak bisa hidup tanpamu, misalkan. Ya. Biasanya kalau ibu-ibu dibilang aku tidak bisa hidup tanpamu, oh senang ibu-ibunya tuh. Benar bu? Pernah gak suami ibu ngomong gitu? Gak pernah. Berarti suami ibu gak cinta sama ibu berarti. Ya. Kalau sudah gitu ikhlaskan dia mencari yang baru bu. Bu, saya dapat request dari tadi tuh gitu bu, Ustaz, coba dipanasin ibu-ibunya katanya bu. Kita gak ngerti syirik. Ada orang kecopetan, copet, copetnya ditangkap, untung ada kamu, itu ucapan syirik. Karena menyandarkan manfaat itu kepada orang yang membantu, padahal yang membantu itu Allah melalui perantara orang itu. Nah, makanya banyak orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan syirik yang tidak disadari. Ya. Banyak. Ya. Makanya ini benar-benar harus dibersihkan. Kadang syirik hati ya. Ini contoh ya, syirik hati ya. Banyak orang itu secara lisan dia bertauhid sama Allah, tapi hatinya enggak. Ya sudahlah, saya serahkan sama Allah Ta'ala. Tapi hatinya, semoga teman saya bisa bantu saya. Antum sadar gak itu syirik? Lisan antum ngomong bertauhid sama Allah, yaudah saya serahkan sama Allah. Padahal berserah diri itu bukan lisan, tapi di sini tempatnya. Di hati. Hati antum takut. Kalau teman antum tidak bisa bantu, antum pergi lamar kerja nih. Ya. Antum antar lamaran kerja antum, ternyata teman antum jadi HRD-nya. Antum bilang sama, oh ya gak apa-apa, meskipun teman saya jadi HRD itu, ya kan semuanya kembali kepada Allah. Lisannya ngomong iya, tapi hatinya tidak berharap sama temannya. Itu namanya syirik dalam masalah hati. Dan banyak orang seperti itu. Banyak orang seperti itu. Dia tidak yakin dengan janji Allah Ta'ala. Padahal kalau antum baca kitab Ibnu Rajab Al-Hambali, tafsir apa namanya? Yaitu syarah Arba'in An-Nawawi Jamil Ulum Wal Hikam, ketika beliau menjelaskan tentang pengertian tawakal yang sering terjatuh orang itu ke dalam masalah tawakal ini, salah dalam menempatkan tawakal. Apa sih jawaban Ibnu Rajab Al-Hambali? Kata beliau, tawakal itu adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil masalih wa daf'il madar fi umuri dunya wal akhirah. Namanya tawakal itu adalah urusan hati, bukan lisan. Kalau ada orang yang mengatakan saya bertawakal sama Allah tapi hatinya belum dikatakan tawakal, karena tawakal itu di sini tempatnya. Di sini tempatnya. Karena kalau orang tidak bertawakal sama Allah, ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, pasti akan digambarkan oleh lisannya dia itu tidak menerima apa yang menjadi hasil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang tawakal itu tuh bukan di lisan, tapi di hati. Banyak ibadah hati yang masih kita melakukan perbuatan syirik, cinta,
Cinta itu bisa menjadikan kita syirik kepada Allah. Ketika cinta kita lebih besar daripada kepada hal tersebut daripada kepada Allah, itu bisa menjadikan kita syirik kepada Allah. Makanya kalau urusan cinta itu, satu, cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang kedua cinta kepada kedua orang tua kita, yang ketiga baru kita cinta kepada istri dan anak-anak kita. Kecintaan kita kepada Allah dan Rasul itu tidak boleh dikalahkan dengan kecintaan apapun. Umar bin Khattab datang kepada Nabi mengatakan apa? Ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu minan nasi ajma'in illa min nafsi. Aku itu mencintaimu dari segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini kecuali dari diriku. Aku masih lebih cinta dari diriku kepadamu ya Rasulullah. Maka apa jawaban Nabi SAW? Lam ya Umar, belum sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu. Langsung dirubah sama Umar. Wal'an la'anta ahabu ilayya min nafsi. Sekarang aku lebih mencintai dirimu daripada diriku sendiri. Itu baru benar. Kalau kita enggak, bagaimana cara kita melihat diri kita ini belum cinta kepada Allah daripada cinta kepada diri kita sendiri, bahkan kepada dunia kita. Giliran suara adzan berkumandang di masjid, antum masih sibuk dengan urusan dunia. Berarti antum enggak cinta sama Allah, antum cinta sama pekerjaan antum. Itu caranya jangan. Ya. Itu caranya untuk kita melihat cinta kita itu. Berharap sama siapa antum berharap? Manusia. Berharap itu sama Allah, bukan sama manusia. Manusia itu tidak punya apa-apa, dia tidak bisa memberikan apa yang kita inginkan. Jangan berharap kepada manusia. Manusia itu fakir. Allah sebutkan manusia itu, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Kalian itu fakir, kalian butuh sama Allah. Kenapa Anda berharap kepada orang yang fakir? Apa kata pepatah Arab? Fakidu saila yuti. Orang fakir itu tidak bisa memberi dia. Ada enggak ceritanya orang miskin memberikan orang kaya? Yang kaya beri yang miskin. Itu kaidahnya. Nah sekarang ini hukumnya, yang miskin itu kita hamba, yang kaya itu Allah. Antum jangan minta kepada yang miskin, minta itu kepada yang kaya. Jangan minta kepada yang miskin, minta kepada manusia. Makanya kenapa dilarang meminta-minta kepada manusia itu? Karena Anda menghinakan diri Anda kepada sesama miskin. Minta itu kepada yang kaya, yang memiliki alam semesta ini. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kalau sekiranya aku memberikan seluruh manusia ini kulla fa'uti kulla mas'alatahu atau mas'alatihi, aku berikan semua kepada mereka apa yang mereka minta dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, semuanya aku kasih, kata Allah, ma yang kusumin mulki syai, Anda akan berkurang sedikit pun dari kerajaanku. Andai kata pun berkurang, seperti seorang mencelupkan jarum ke lautan, diangkat, yang menempel di jarum itu yang berkurang dari harta Allah, sisanya itu lautan yang besar itu. Anda mau minta sama manusia, nah jangan minta sama manusia itu. Hina Anda di hadapan manusia. Allah sudah mengangkat derajat kita untuk minta sama Allah. Jangan hinakan diri kita di hadapan manusia, ikhwan. Minta sama Allah. Oleh karena pernah dikisahkan ada seorang sahabat Nabi SAW. Kata sahabat Nabi SAW ini, siapakah di antara kalian yang mampu untuk tidak meminta bantuan kepada manusia? Maka berdiri satu sahabat. Dia mengatakan, aku ya Rasulullah, aku mampu untuk tidak meminta bantuan kepada manusia. Apa kata Nabi SAW? Kalau dia benar dengan ucapannya, dia masuk surga. Ternyata benar. Lagi naik kuda, cambuknya jatuh. Banyak orang lalu lalang, tapi dia tidak minta tolong sama orang itu untuk ngambil cambuknya. Dia turun sendiri, dia ambil, dia naik lagi. Kayaknya kalau antum sulit kayaknya. Apalagi kalau ada istri sama anak di rumah itu. Apalagi kalau antum masih berpegang teguh dengan madhab pamali. Kalau masuk rumah kembali itu takut sial. Daripada masuk rumah telepon istri, ma tolong itu dokumennya di rumah, di dalam kamar, tolong dibawa keluar. Nggak mau turun mobil, nggak mau turun kendaraannya, karena takut kalau masuk rumah nanti terkena musibah. Sahabat ini nggak minta, nggak minta, dia lakukan sendiri dan benar, dia masuk ke dalam surga. Baik, kita kembali ke hadis ini.
Jadi ikhwan, kita itu perlu untuk berdoa dengan doa ini. Karena kita tidak ngerti banyak hal-hal yang ternyata kita itu terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Banyak kita itu terjatuh dalam perbuatan syirik, melamar pekerjaan, berharap kepada teman karena temannya itu sebagai HRD-nya mungkin, itu termasuk syirik kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh kita berharap kepada manusia. Ya. Tidak diperbolehkan. Antum kalau lamar pekerjaan, lamar aja, diterima alhamdulillah, enggak diterima berarti bukan rezeki antum, gitu aja. Hidup itu jangan direpotkan. Tapi memang ya negara kita ini ya, orang-orang negara kita ini ada yang repot, ngapain cari yang gampang. Ya kalau ada yang repot, ngapain cari yang gampang. Orang-orang Indonesia itu kayak gitu. Nah, jangan ikhwan, rugi. Ya. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita mengamalkan doa ini, insya Allah kita itu akan masuk ke dalam surga. Saya tambah lagi satu. Masih lama adanya? Ya. Berapa? Berapa menit lagi, Pak? 2 menit ada? 5 menit? 3 menit? Cukuplah 3 menit. Taib. Yang keempat, di antara amalan yang bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Atau wa bil walidain. Dan sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Kemudian dari hadis Nabi SAW, nanti setelah itu saya jelaskan ya. Rogima anfu, summa rogima anfu, summa rogima anfu. Sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Nabi mengulangnya 3 kali. Kila, maka dikatakan kepada beliau, man ya Rasulullah, siapa yang celaka itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, man adraka abawai indal kibar ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannata, yaitu orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan tua, salah satu di antaranya atau keduanya, namun tidak bisa menjadikan dia masuk ke dalam surga. Nah, ini ayat dan hadis yang menjelaskan tentang kewajiban untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Kalau ditanya hukum berbakti sama kedua orang tua, hukumnya itu wajib terikat. Wajib tapi terikat. Terikatnya itu dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. Karena kalau panjenengan disuruh melakukan perbuatan yang buruk oleh orang tua, maka tidak boleh taat. Contoh, orang tuanya bilang sama anaknya, nak tolong ambil mangga tetangga itu. Ya tidak boleh, itu maksiat. Jawabannya tidak boleh, tidak boleh taat. Ya, tidak boleh kita taat. Misalkan disuruh beli apa gitu, ya enggak boleh. Ya, ahlul hisab wa ru'ya. Ya. Ada dulu, Pak.
Taib. Jadi kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ini merupakan amalan yang sangat agung. Nah, berbakti sama orang tua itu sebagaimana yang saya sebutkan, dia sifatnya itu terikat. Ketika perintah itu keluar dari lisan orang tua kita dan menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kewajiban kita mentaatinya. Tapi kalau perintah yang diberikan oleh orang tua itu tidak ada pertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib untuk menunaikan. Tidak menunaikannya hukumnya adalah berdosa. Di antaranya itu bisa dalam bentuk wasiat. Misalkan orang tua meninggal, dia meninggalkan wasiat. Kalau wasiatnya itu adalah wasiat yang disyariatkan, wajib untuk kita menunaikan. Tidak menunaikannya, maka selama itu pula anak itu berdosa. Makanya masalah ini adalah masalah yang penting. Sebenarnya masalah ini itu harus dibahas secara panjang lebar, tapi tidak apa-apa, jenengan baca aja buku, kalau nggak salah ada bukunya Ustaz Yazid itu tentang Birrul Walidain. Itu antum baca, itu membahas panjang lebar bagaimana bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Yang jelas intinya, berbakti kepada kedua orang tua itu tidak ada yang bisa untuk kita menggambarkan bagaimana agungnya. Saking agungnya berbakti kepada kedua orang tua, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu mengikat antara ridho Allah dengan ridho kedua orang tua, murkanya Allah dengan murkanya kedua orang tua. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan doa yang mustajab itu adalah doa orang tua kepada anaknya, bukan anak kepada orang tuanya, tapi orang tua kepada anaknya. Oleh karena pernah satu ketika Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau itu menangis. Ketika ditanya, "Kenapa engkau menangis ya Aba Sa'id?" Maka beliau mengatakan, "Sesungguhnya pintu surgaku telah tertutup." Artinya kedua orang tuanya meninggal dunia. Karena kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Oleh karenanya penting bagi kita yang masih memiliki orang tua, bangun hubungan yang baik dengan mereka, sambung tali silaturahim dengan mereka. Kita sebagai seorang anak hendaklah selalu menjaga hubungan dengan mereka dan berbaktilah kepada mereka dengan sebaik-baiknya selagi mereka masih hidup. Kalau sudah meninggal nanti kita yang rugi, karena kita tidak bisa memaksimalkan orang tua kita sebagai sebab kita dimasukkan ke dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, afwan, ana mau bertanya tentang pemberian makanan dari ritual kematian atau umumnya berkaitan. Hukumnya apa? Dan makanannya apa boleh dimakan atau gimana? Jawabannya makanannya boleh dimakan. Tapi masalahnya antum siap dicela enggak? Giliran acaranya enggak hadir, makanannya dimakan. Ya itu, kalau antum siap enggak apa-apa, makan aja. Acara apa lagi misalkan? Intinya acara-acara yang itu ya. Tapi kalau acara misalkan dia nyembelih untuk kuburan, antum enggak boleh makan. Ustaz, ada tetangga saya Nasrani, berikan saya makanan. Boleh enggak dimakan di acara hari raya mereka? Antum lihat, kalau dia masak sendiri, antum jangan makan. Tapi kalau dia beli dari catering, antum makan. Tapi kalau cateringnya halal misalkan, tidak apa-apa untuk makan. Karena kalau dia masak sendiri bisa jadikan dia masaknya dengan tidak halal. Atau dia itu memasak misalkan daging ya, ternyata daging itu dipersembahkan untuk Tuhannya dia. Maka itu tidak boleh dimakan. Dia hukumnya bangkai. Ya, hukumnya bangkai, tidak boleh untuk dimakan. Jadi tidak apa-apa kalau antum mau makan. Cuma itu tadi, antum siap dicela enggak, itu aja. Siap untuk dikatain satu kampung enggak? Wah, itu tuh nomor rumah nomor itu tuh. Giliran diantar panganan dimakan. Giliran acaranya enggak hadir. Daripada antum itu kena beban mental, sebaiknya tidak usah terima. Itu aja. Tapi kalau antum tanya halal, halal. Ya, tapi kalau di kampung antum bisa di tempat tinggal antum
enggak ada masalah. Ya, hadir enggak hadir tidak ada masalah, dikasih makan juga enggak ada masalah, tidak ada yang ngomongin, ya sudah ahlan wa sahlan. Kalau antum udah mau makan kirim ke rumah saya enggak apa-apa. Apalagi kalau sate gitu kan, gulai kambing kan enak itu. Ada lagi? Sebentar. Ah. Boleh, silakan. Gak ada masalah. Sama kalau antum udah mau makan ke rumah aja kirim. Boleh, gak ada masalah. Kedua orang tua sudah meninggal, berbakti dengan cara bagaimana agar bisa masuk surga? Satu, berdoa. Yang kedua, bayar utang kalau ada utangnya. Yang ketiga, mengkodok puasanya kalau ada puasanya. Yang keempat, menunaikan wasiat. Yang kelima, menyambung tali silaturahim yang sering dilakukan oleh orang tua. Yang keenam, bersedekah atas nama orang tua. Yang ketujuh, apa lagi yang ketujuh? Hah? Membadalkan haji atau umroh kalau itu ya enggak masalah. Nah, yang jadi masalah itu, Ustaz, apakah Al-Fatihah itu sampai sama orang tua baca Quran? Nah, itu dia. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat dari kalangan Malikiyah dan Hanafiyah. Kalau enggak salah Hanafiyah. Antara Hanafiyah sama Hambali, saya lupa. Tapi yang jelas Malikiyah itu enggak sampai. Mau antum baca Al-Fatihah, baca Quran enggak sampai. Tapi saya lebih condong kepada pendapat Syafi'i. Sampai, tapi dengan catatan, yang baca itu orang yang punya hubungan. Contoh, ibu bapaknya meninggal, yang ngaji itu anaknya sampai. Tapi kalau orang lain enggak sampai. Paham? Misalkan nih, orang tua saya meninggal, saya panggil antum untuk ngaji ke rumah, itu enggak sampai. Tapi kalau saya ngaji sampai. Paham ya? Itu pendapat Syafi'i. Dan saya lebih condong pendapat ini. Insya Allah pendapat beliau lebih benar dalam masalah ini. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia usahakan. Nah, anak ini usaha kita. Anak itu soleh, itu usaha dari orang tuanya. Termasuk amalan-amalan yang dia kerjakan, itu dia sampai kepada kedua orang tuanya. Dan itu istimbat. Ya, wajhul istidlalnya. Istidlal para ulama itu di situ. Anak itu hubungan-hubungan darah. Nah, anak itu hasil dari orang tua. Maka apa yang dilakukan oleh anak pasti sampai. Tapi gini loh ikhwan, saya katakan sama antum ya. Antum gak perlu niat secara khusus untuk orang tua. Mau dia masih hidup atau sudah meninggal dunia, pahalanya tetap ngalir sama orang tua. Gak perlu niat khusus. Karena kalau antum niat khusus, pahalanya untuk satu orang. Tapi kalau antum niatnya untuk antum, pahala juga untuk orang tua. Itulah maksudnya. Paham ya? Paham tidak? Ya, itu maksudnya. Ya, maka gak usah niat secara khusus itu. Kecuali kalau memang dia mintanya khusus. Kayak orang tua mau sudah meninggal dunia, tulis wasiat, nanti kalau bisa sebelum kalau saya meninggal dunia tolong umrohkan saya. Ini kan wasiat. Ya, atau badalkan haji untuk saya atau sedekah nih ke sini dengan sekian-sekian. Itu wasiat, itu harus ditunaikan. Dan itu bentuk berbakti kepada orang tua. Ya, jadi banyak cara berbakti kepada kedua orang tua itu. Ketika mereka sudah meninggal dunia. Ada wallahu alam yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullahu khairan atas perhatian antum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.